挥手进场接受欢呼，这是162位幼儿园大班学生的主场。穿上人生中第一套毕业礼服，领受毕业证书也是下一个阶段的起点。Yang namanya TK kan taman kanak-kanak, taman bermain gitu kan, sehingga dengan bermain aja mereka juga bisa loh membuat mereka menjadi dewasa, membuat mereka menjadi siap untuk menghadapi tantangan atau challenge yang lebih banyak lagi atau yang lebih beragam pada saat di SD. 感恩师姑师伯，毕业生代表致谢词，满满的感恩心。Teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu menghormati dan mendengarkan nasihat dari orang tua dan guru kita. Tanpa dukungan dan pembimbingan, mereka tidak akan bisa berhasil. 感恩师长，感恩慈济志工的关爱，出席观礼的所有父母更为孩子见证记录成长过程当中重要的时刻。大爱新闻史蒂芬妮江郎印尼报道。